sad. You smile when you're happy. You eat when you're hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. Hai semuanya, selamat datang di Mavan dan Chana. Kita dari kantor imigrasi. Alhamdulillah suami aku sudah punya kitas untuk 1 tahun. Ngagetin. Wah, ini lebih banyak pilihan di sini. Nah, kita beli ini online karena butuh yang panjang, di sini nggak ada. Oke, mau beli itu. Jadi ini tokonya lengkap banget. Teman-teman, jadi aku akan cerita tentang progres gimana di lahan kita. Jadi minggu-minggu lalu aku bikin vlog lagi pergi ke Depo Jaya Bangunan, yang mana itu aku lihat di vlognya Indra Sasa yang katanya toko bangunan terbesar di Mataram, tetapi ternyata banyak barang yang tidak ada di sana, ada di toko bangunan yang ternyata ada di Lombok Timur, dekat dari tempat tinggal aku hanya 20 menit. Itu namanya Plaza Bangunan. Jadi kayak kulkas itu lebih banyak pilihannya, stereo musik, pokoknya barang elektronik itu, sama kompor, itu lebih banyak pilihan di toko Plaza Bangunan di Loyok kalau nggak salah ya, pokoknya 20 menit dari rumah. Kemudian kita juga mau beli banyak sekali peralatan pertukangan, bukan gimana-gimana, tetapi di sini rata-rata tukang itu pakai palu sama paku. Nah, kita itu anti banget pakai palu sama paku, sehingga kita beli drill, dan drill yang tidak ada ekornya, yang tidak usah dicolokin, istilahnya pakai baterai gitu. Nah, di Inggris kan aku selalu pakai itu, makanya aku bisa ngapa-ngapain sendiri, mau buat rumahnya burung atau apa itu aku bisa, karena aku bisa pakai barang-barang elektronik seperti gergaji mesin yang pakai listrik, itu aku ada, suamiku udah beli.
Kemudian drillnya itu buat maku, buat masangin kayunya, plangnya gitu. Anyway, aku nungguin suami aku lagi beli jerigen untuk beli bensin atau apa ya, buat gergaji mesin yang pakai bensin ya gitu. So ya, jadi kita di sini opsinya banyak sekali. Toko bangunan yang kita datangi, ada juga toko metro bangunan di Mas Bagi juga. Di sana kita juga ya beli beberapa, tapi toko bangunan yang paling kita suka untuk membeli peralatan pertukangan adalah Niaga Hardware. Nah, Niaga Hardware ini kalau kalian Google di Google Map itu keluarnya Niaga Hardware Niaga Hardware Supermarket, dan itu beda gitu. Jadi ada supermarket, ada Niaga Hardware yang toko bangunan yang jualan berbagai macam peralatan pertukangan ya, seperti ya drillnya, terus gergaji mesin, sekop, pacul, dan apa, molen, mesin molen. Kalian ada yang nanya kan kemarin di mana beli mesin molen mixer ya, untuk nge-mix semen pasir untuk buat coran kayak gitu. Kita beli di Niaga Hardware. Oke, teman-teman, kita akan lanjut nanti gimana proses dengan progres yang kita lakukan di lahan kita di Tete Batu. The mama chicken is kind to her. Why you eat beras mentah anyway? Itu beras mentah. Makanannya enggak dimakan. Now I know why you don't finish your food. You share with those chicken, don't you? Yes. Lexi, Lexi dipanggil itu. Dipanggil. Tuh, banyak anak-anak. So, hari ini masak daging sapi pakai daun singkong, teman-teman. Oke, jadi barusan anak-anak seperti biasa kalau aku lagi di rumah, aku lagi masak, mereka suka bertengger di sini, pengen lihat Lexi. Nah, sekarang mereka di sana di pekarangan ya. Jadi ini kare daging pakai daun singkong ya, ala-ala gulai gitu ya, ala-ala aku sendiri sih, teman-teman. Oke, sementara ini kue, niatnya bikin kue sarang semut di sana satu lagi, tapi lama nggak bikin kue jadi aneh, itu jadi pecah-pecah mungkin karena ovennya juga ya, jadi harus beradaptasi.